إلى حدود النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين ولآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولقضي حاجتنا وحاجتكم وحاجة آبائنا وأمهاتنا وأولادنا ومشايخنا وكل ما نووا به أشركون أجركم الفاتحة الرحمن الرحيم مستقيم صراط غير مغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقول الإمام والحاضرون ثم يقولون لي مُجَب Sopo al-imamu imam tahlil Sopo al-imamu imam tahlil wala hadiruna Lan biro-biro wong hadir Berarti bareng-bareng Irhamna ya arhamarrahimin Irhamna ya arhamarrahimin Irhamna ya Irhamna kula aturi nyelametake tuan ing ingsun utawa irhamna kula aturi nyelametake tuan ing kita ya arhamar rahimin he arhamar rahimin luih walasulase arrahim tiga kali bacanya tiga kali domina hunimpen ing mengkono-mengkono Irhamna apa makna ajirna Ajirnya ajirna nyelametake Tuhan ing kita Au najina utawa nyelametake Tuhan ing kita Au arihna utawa ngempenake Tuhan ing kita Au arihna utawa ngempenake Tuhan ing kita Wa utialan ten tekaake opo bilaf di rohmah Irhamna, irhamna itu kan masdarnya rohmat Mudminan khalikang mengku hadzal makna ing mengkono-mengkono makna Duna ayak dia ora yinto nekani sopoman Bilaf dihi kelawan lafate ajirna Lia kuna supaya ono apa mengkono-mengkono lafdihi kuna siatan kang cukul anir rahmati saking rahmat wa maskhuban lan kang den barengi biha kelawan rahmat matole sarai dalail ya wa zadalan nambahi sapa ba'dun nas sebagiannya menungso ba'da irhamna ya arhamar rahimin ing dalem sakwise lafat irhamna ya arhamar rahimin nambahi sapa ba'dunas addu'a ing doa rupane Allahumma isrif Allahumma isrif annasu abima Syikta wa kaifa syikta innaka ala Itu kalau kita kan innaka ala matasya'un qadir itu ya Ini ala kulisya'in qadir Ya wafi Wafi apa di dalam sebagian Apa kaum Innaka ala matasya'un nah, Tidak sama gak apa-apa Allahumma dukusi Allah isrif mugi-mugi ngengokake Tuhan anasake kita asu aing berkoro Allah bima kelawan berkoro sikta kang ngersake Tuhan wa kaifa khalikoyopo sikta ngersake Tuhan innaka alama apa? Kalau tahlil sama itu apa? Innaka alama ungkodir ya ini alama ala kulisya'i kodir Berarti sing penting kita bukan Quran kan gak apa-apa mau doa. Sing penting Quran bukan Quran gak apa. Kalau Quran berarti mungkin sambungan-sambungan namanya iktibas. Kan di dalam ilmu balaghah ada iktibas, ada
penyampuran-penyampuran lafaz yang gak apa-apa. Yang penting bukan kosdur Quran, tapi dicampur-campur, ada doa, ada Qurannya, ada hadisnya. Ulama kan biasa seperti itu. Yang penting bukan Quran. Ini ya wafi ba'dil masyarakat, doanya kalau di Bangkalan innaka ala ma tasya'. Makanya kadang-kadang saat tahlil itu kita enggak sama, kadang enggak bisa mengikuti gitu loh. Lok padem. Innaka temestune panjenengan ala kulli syai'in. Tuh ya di Bangkalan ala ma tasya'u qadir ya. Wafi Bangkalan ala ma tasya'u qadir. Ya yes, enggak apa-apa. Iku qadirun dan kang kuwasa. Iki yo wong yo. Wa hadza utawi mengkono-mengkono prinsip doa. Wa hadza utawi mengkono-mengkono prinsip doa iku doa doa. Li sarfisu in krana ngengokake perkara kang ala. Li sarfisu in krana ngengokake perkara. Bahkan Mbah Imam Yahya itu dulu saya masih seperti panjenengan. Itu memang di dalam mukadimah ceramah ya biasa. Bismillahirrahmanirrahim, la yasrifu asu ila Allah. Bismillahirrahmanirrahim, maka naminatu bin Allah. Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwata illa billah. Itu setiap, seingat saya, ya Imam Yahya Mahrus, menantunya Mbah Ye Usman Jatipurwo itu kalau ceramah kok barang itu. Kalau rese itu amit, kalau rese surbanya geraki rese ini kamu keren. Dulu Mbah Ye Mahrus katanya saya pernah dengar itu listrik mati, pacaan epodut gak berceramah, mik odi, ini lewat pacaan ini. Orang dulu terus atapa, semakin kita atapai dengan lampunya ke atapa. Jadi listrik mati itu terpegang, pacarnya kayak bodoh terpegang, muni itu. Padahal listrik mati itu biasa. Ya imamnya ya gitu. Saya ingat kok, saya itu masih kecil itu, sudah mondok kecil. Itu kalau resek memang surbanya. Allahumma hawalaina wala hawalaina itu enggak usah nyabek bujo, enggak usah ngalah sapo lente bek atas, enggak usah. Allahumma hawalaina wala hawalaina itu yang baca memang orang yang salim kalbinya, bersih hatinya. Nah, yang baca kita, makanya kadang-kadang kita enggak percaya toh ceritanya dulu Sukorejo itu ke asat beda belente yang tak dilempari apa itu kacang itu akhirnya jadi belente. Zaman Kiai Mahrus diberi kacang singkabe cabe apa kacang anu lho, kacang apa gabe beras gabe bubur kacang hijau itu jadi tentara zaman lalu. Semakin sulit. Wah, yo kok yo masih ada, mungkin masih ada. Cuma belum pernah dengar. Wa hadza utawi Allahumma isrif iku doa untuk ahli servisu. Walayat kulan ora manjing apa hadza doa fi hadis Nabi ing dalam hadis Kanjeng Nabi. Antak lik doa. Nyata ning gantungake doa bil masyiah kelawan kersane Allah. Ya. Ada dawuh dari Abi Hurairah ya, anna Rasulullah qala la yakul ahadukum Allahumma gfirli in sita. Allahumma irhamni in sita. Itu jangan. Itu enggak boleh. La yakul ahadukum Allahumma gfirli in sita. Allahumma irhamni in sita. Menabi kesokan sepura gitu saatin kula menabi kesokan irhamni in sita. Jangan gitu. Ya. Li ananah ya krono larangan iku innama jangin pastinya teko apa mengkono-mengkono yun antak likil istijabah nyantaning gantungake ijabah sembodo itu loh, apa diijabai doa, diberi doa, bahasa Jawanya kasembadani doa,
alal masyiah ingatasi kersokani Gusti Allah wa inna mafiyahiku ing dalam mengkono-mengkono hadisikot tafwidul amri utawi masrahaki perkoro fi wasilati sorfisu ing dalam lantaran den engokake perkoro kang ora wa tariqa disuilan dalane perkara kang ala illallahi maring Gusti Allah ajja wa jal intaha wa sababu ja'li adati utai sebab dadi aki mengkono-mengkono wilangan itu salasan kelawan telung ambalan iku lima krono perkara waroda kang tumeka apa mah fil hadisi sahih ing dalam hadis sahih an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yujibu gawake ing Kanjeng Nabi apa ayat wa ndonga sapa Kanjeng Nabi salasan kelawan kaping telu wa yastaghfiru lan yento ngapura sapa yento nyuwun ngapura sapa Kanjeng Nabi salasan kelawan telu. Ini dasar bacaannya dibaca tiga. Ngetokake hadis sapa Abu Dawud kitab Al-Qurtos dua jilid ya Al-Qurtos bener. Suma yakro nulima sapa al-imam wahdahu khalis wujni imam tidak bareng-bareng hadhil ayat ing mengkono-mengkono pira-pira ayat as-salasah wal hadiruna utawi pira-pira wong kang hadir berarti jamaah iku yastami'una ngrungokake sapa jamaah rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait innahu hamidum majid ya rahmatullahi utai rahmati Gusti Allah wa barakatuh lan barokai Gusti Allah iku alaikum muga tetep ing atas sira kabeh ahlal baiti ahli baiti Nabi Ibrahim ahli baiti Nabi Ibrahim berarti kalau gitu bukan dari Bani Hasyim wa Bani Muthalib inna allahu hamidun tatkang den puji majidun turkang den agungi. Setiap orang Arab itu enggak mesti habaib Mas ya. Setiap orang yang hidupnya maju enggak mesti habaib. Itu macam-macam katanya yang habaib dalam Alawi itu macam-macam. Wallahualam ada ahli bait ini. Ada yang sama dengan Al-Haddad. Wallahualam benar enggaknya. Saya kemarin ketemu dengan salah satu guru. Al-Haddad itu ada yang jamaah, ada yang enggak. Al-Haddad itu ada yang jamaah, ada yang enggak. Karena memang Al-Haddad asli maknya kan tukang besi, tukang pandi itu. Jadi ada yang jamaah, ada yang enggak. Ya sama, kadang-kadang sama tamis di Al-Manduri. Al-Manduri kalau orang luar kan dianggap Bani Khalil, padahal sampean sendiri bukan Bani Khalil, sampean itu. Ya benar loh, memang saya orang Madura, Al-Manduri. Tuang bayi tambahin. Fa inna rahmatallah wasi'ah kang jembar wa barokatilan baroe Gusti Allah al-kasyira kang akeh iku alaikum bi ahlal baitin nubuah kelawan ahli bait kang dadi nabi wa qad tawarrasat lan dadi maris apa an-nubuah sifat kenabian fi nasli Ibrahim ing dalem tedak turune Nabiullah Ibrahim kapan ila yaumil kiamat maring dina kiamat. Tafsir Munir li Zuhaili. Tafsir niku ada dua, ada yang li Zuhaili, ada yang li Nawawi. Sing maos Ki Abdullah Balia itu adalah yang li Nawawi yang dua jilid itu yang empat juz dua jilid. Bukan yang li Zuhaili. Kalau yang li Zuhaili kan lebih. Ada 10 jilid atau berapa itu. Qala dawu sapa al-Imam As-Sarji fi kitabih dalam kitab al-Imam rupane al-Fuad al-Fawaid
wa fil hadis utawi ing dalam hadis khud utawi khud khud ngalapo sira minal Qur'an saking Qur'an ma ing perkara sikta kang karep sira wali malan krono perkara sikta kang karep sapa mengkono-mengkono sira lima krono perkara sikta kang karep sapa sira ambil dari Qur'an apa yang sampean senengi ya masita wali masita seperti yang saya sampaikan kemarin ngaji di rumah itu bahwa Gus Mus itu pernah menyampaikan kalau kita lihat apa ya secara penelitian Indonesia itu kan sekian persen orang muslim tapi yang jadi masalah dari sekian persen orang muslim itu yang ngerti Quran berapa persen yang faham makna Quran berapa persen dan yang mengamalkan Quran berapa persen ini maaf sama dengan kita belajar muamalah tapi gak pernah dagang belajar muamalah tapi gak ngerti muamalah ya cuma dibaca dong iya ya akhirnya gak kaya cuma belajar muamalah kalah dengan orang yang sudah online kalah dengan orang yang sudah dagang kalah dengan orang sing ngobu sape kita masih bahas talke kita masih bahas bagaimana hukum yang ngalah paron orang lain sudah ngalah paron akhirnya apa ya ketinggalan karena cuma dalam wacana dong ya, ini yang mestinya harus kita tingkatkan bahwa ilmu itu amali diamalkan difahami dilihat secara agama secara etika ya. Makanya hukum-hukum kita itu gak bisa mengikat mas seperti di dalam kasus pegadaian ini lakning kita penasihnya kan dia wasikoh pegadaian itu wasikoh nanti kalau yang gade gak bisa tebus kan bisa dijual aslinya kan gitu sekarang kan enggak akhirnya apa gadenya dipakai semua kan kalau orang-orang justru orang desa itu enggak mau apalagi orang-orang Jawa itu biasanya apa nyindi aki jadi sabaya petaraka orang orangnya ambil uang itu biasanya enggak berani sama dengan sepeda motor mobil hari ini kan enggak kadang-kadang orang itu cari mobil semua tujuannya gadis setelah itu dirintangkan wallahualam jadi sekarang Yus harus diukurlah dikembalikan kepada kita bukan apa dengan pelaku agama nah, kita muamalahnya mahat alisnya mahat alih berbasis ekonomi setelah tamat kita harus betul-betul ahli ekonomi jangan cuma pengamat dong pengamat juga punya uang kalah dengan pelaku. Ya. Fa inna rahmatallah wasi'ah iku al wasi'ah kang jembar. Wa barokatilan barokai Gusti Allah al kasyira kang akeh iku alaikum. Ya ahla baitin nubuwahi ahli bait kang dadi kenabian. Perihal sekarang ini banyak bencana. Yang harus kita fahami adalah bagaimana kita bangun dari keterburukan sama dengan orang itu kena masalah akhirnya maaf ya di penjara keluar dari penjara itu bagaimana orang itu punya mental lagi kadang-kadang enggak orang dari penjara langsung enggak berani padahal bi orang kalah kelebunan kalah pilihan RT kan langsung hilang ini enggak paham ini itu takdir pangeran ya enggak tadi kalah kelebunan langsung berkah ke Jakarta atau ke Malaysia atau kemana karena apa? Arumangsa lolitretan ini yang harus kita bangun sama dengan orang kena musibah ini yang kita bangun adalah mengembalikan mental kita bagaimana oh rahmat Gusti Allah masih banyak masih luas
Yang kedua adalah harus oh iki kodoe Gusti Allah. Iki ridone Gusti Allah. Itu ki kodoe Gusti Allah. Seterusnya adalah harus nyenengan jadi tokoh mari bareng-bareng taubat. Mungkin ini ya jangan kok oh iki musibah, iki bala, janganlah. Kita bareng-bareng taubat. Sudah kita enggak membantu itu dianggap bala, yo mengecewakan orang lain. Pandemi kancan di sepeda motor anyar jatuh. Oh maklum kamu jatuh, wong belum diselamati. Wong asli yo minta selamat, minta sodakuan saja kok nggak boleh kowe kilo ya selamati. Yo jangan. Jadi ini yang harus kita pahami. Jadi kalau ada musibah, ya bareng-bareng taubat. Mungkin masih ada kesalahan, ada yang meninggal, ya kita takziah atau kita sholat gaib. Enggak meninggal, punya apa yang kita hantarkan. Enggak punya, ya diam, sih mesti locong-locong. Jadi harus satu ridho bil qada, yang kedua diajak taubat bareng-bareng. Yang seterusnya adalah membangunkan kepercayaan dari keterpurukan ini. Ini yang sulit. Makanya kadang-kadang adik-adik kelas kita itu saat enggak naik kan boyo. Kenapa? Enggak percaya todus. Duh. Nah ini, mengapa kok boyo? Karena enggak naik. Duh. Wah, memang naik sekolah itu ada kenaikan dan tidak gara-gara itu kok langsung boyo. Kok tamat sendiri. Ini kadang ya enggak. Gak naik ya evaluasi, kenapa saya gak naik, oh saya jalan sekolah, mestinya gitu ya. Itu enggak, kalau teman kita enggak dinaikkan langsung boyong, langsung tamat. Nah, akhirnya kesannya gurunya kan salah, karena memboyongkan orang mondok. Padahal gurunya disuruh kiai untuk apa, untuk meneliti teman yang aktif dan enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadis iku ing dalam hadis anna fadla kalamillah utawi fadli utawa utamaane dawuhe Gusti Allah ala syairil kalami ngalahake sekene kalam iku kafadlillahi kaya utamaane Allah ala khalqihi ngalahake makhluke Allah. Syarah Radibul Haddad. Wa inna ma ihtirat anu pesene den pilih apa hadil ayat limunasabati krana mantese hadil ayat lima maring perkara qabla ing dalam sakuring hadil ayat wa huwa utawi hadil ayat iku talabu rahmati nyuprih rahmat minallahi saking Gusti Allah. Minallahi saking Gusti Allah wal muradu utawi kang den karepake bi ahlil bait kelawan dawuh ahlil bait alaikum ahlal baiti fi hadhil ayat ing dalem mengkono-mengkono ayat iku baitu Ibrahim alaihi salam keturunane Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Innama yuridullah innama yuridu aring pestiri ngersaake sapa Allah Gusti Allah layut hibadra pun ngilangake sapa Allah angkum saking sira kabeh arisa ing dosa gedhe ahlal bait e ahlil bait wa yutahirukum lan yen to nyucikake sapa Allah ing sira tadhirun kelawan suci temenan al ahzab. Wal ayatu tawi ayat inna ma yuridu iku takut tadina trapi apa ayat annallaha ing temen setuni Gusti Allah iku aso mangek sosopo Allah azwaza nabihi ing biro-biro garwani kanjeng Nabi. Nyatani min irtika bil kabair saking lakoni dosa gedhe. Wa zakka lan bersihake sapa Allah nufusahunna ing pira-pira atine azwat wa muradu tawe kang den karepake bi ahlil bait kelawan lafadz ahlil bait
huna ing dalam kene-kene ayat iku azwazun nabi piro-piro garwani nabi wa inna maji'a angin pastine den tekake apa bidomiro ini domir loro bidomiro ini kelawan mengkono-mengkono domir loro ay angkum wa yutahirakum bisigoti jam ilmu dakar bisigoti jam ilmu dakir kelawan sigot jamak mudakar ala tori kita glip ala tori koti ta glip ing atasi dalan nglindihake lho kok bisa li tibarin nabi krono den wilang-wilangi nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadal khitab ing dalam mengkono-mengkono khitab fi hadal khitab li anna krono kanjeng nabi ku rabbu kulli baitin wong kang duweni saben-saben omah min buyutihinna saking pira-pira omahe mengkono-mengkono azwaj wa huwa ta'i kanjeng nabi ku hadirun kang hadir fi hadal khitab id huwa krono ta'i kanjeng nabi iku mubaligh wong kang nekake mengkono-mengkono mubaligh wong kang nekake mengkono-mengkono hadal khitab inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima inna Allah teman setune Gusti Allah wa malaikatahu lan piro-piro malaikate Gusti Allah iku yusalluna sholawat sopo malaikat lan Allah ala nabi ngatasi kanjeng nabi makanya kita dilih kita kok iya sombong umat kanjeng nabi Muhammad gak gelem baca sholawat wong Allah saja baca sholawat malaikat saja baca sholawat ini kita dilih para cakan-cakan biasa hapsian siapa habib siapa itu Gusti Allah aja sholawat kok sampai gak mau sholawat malaikat saja sholawat kok sama ini dalilnya ini innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi amal sing pasti diterima iku yo selawat walaupun toh riya dianggap gak riya ya amalku sing pasti diganjar sama Gusti Allah walaupun toh riya gak dikatakan riya saya baca di dalam kitab Takribul Usul karyanya Syekh Zaini Dahlan hal yadkhulu fi sholawat ar-riya apakah di dalam sholawat itu ada riya fihi tafsilun justru kaul yang sering dibuat ulama itu enggak ada riya tapi kenyataannya yo ada riya yo buktinya kan saat kita baca sholawat kan man nyaman mulut nyaman persiapan dan seterusnya bahkan para vokal-vokal itu kadang-kadang maaf iku bawa mic sendiri, enggak mau mic-nya tuan rumah. Lo nyaman sekali, pegenteng suara anak orang. Kamu memikirkan tema-tema hatian bisa, lo kira genteng. Makanya kadang-kadang kan mic kita kan selalu sering ditas-tes-tas-tes terus pas acara netes. Makanya para artis itu mic-nya kan mahal. Tapi yang jelas memang gitu, mahal itu memang enak, yang mahal itu memang enak. Dengan suara enak, yo beli mic sendiri yang mahal itu. Yang mahal itu. Kadang-kadang kan enggak terasa. Mikrofon saja itu antara maaf yang 200 7 juta setengah kan lain. Suaranya lain. Iki ibaratnya bedaknya perempuan bisa glowing. Jadi orang ngerti ya glowing. Ya ayyuhalladzina mengkono-mengkono ngakeh amanu kang padha iman sapa alladzina sallu nyuwun tambahi romata tim sira kabeh alaihi ngatasi kanjeng nabi wa sallimu lan yuno rubo keselamatan sira tasliman kelawan taslim jadi seperti Roma Irama itu dulu kan kalau konser kan pasti bawa alat semua alat sendiri makanya gak mahal sama dengan sholawat-sholawat yang terkenal itu biasanya bawa alat sendiri kecuali listrik
listrik gak bisa dibawa, paling genset ya, jadi subhan itu bawa alat sendiri. Jadi di samping beliau yang rawuh, truknya dua hari sebelumnya sudah datang, lihat, mengkondisikan tempat dan lain sebagainya. Ka'anahu koyo-koyo temus niman iku atan nekani sapa man bil ayat dikrawan ayat mukadimatan halikang dingini apa mengkono-mengkono ayat fisodriha di sholat ing dalem kawitani mengkono-mengkono sholawat tayamunan krono ngalap barokah tayamunan krono ngalap berkah wata barukan tegesi ngalap berkah watar tiban lan mengkono-mengkono ngeruntutake alal amir ing atase perintah fitohurot ing dalem nyuciake katar tibi kaya oleh ngeruntutake al amir fil makna ing dalem makna walita kolan supaya tumibo opo sholatuhu moco sholawati man ba'dah ing dalem sakwisi mengkono-mengkono ayat imtisalan krono manut li amrillahi maring mengkono-mengkono perintah Allah Ta'ala summa yakulu nuli dawu sapa imam wa ya imam wal hadirun lan pira-pira wong kang hadir berarti bareng-bareng ma'ahu sertane imam jahron kelawan banter ngucapake Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ini kalau di Kediri, karena ini kan maaf yang nulis kan orang sekitar Kediri Nganjuk. Di sini kita kadang-kadang enggak pakai ini kan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang enggak pakai. Jadi tahliliku memang yang ngerututkan ku ya macam-macam. Jadi ini mungguh kenyataan di Kediri. Kalau di Bangkalan enggak pakai ini. Ya, lagunya juga gitu. Kadang-kadang enggak pakai. Bahkan kadang-kadang di Kediri itu sebelum baca tahlil istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim atau salat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu baru tahlil. Ya semua macam-macam. Tinggal siapa yang mimpin. Yus kita yo ikut walaupun toh gak sama. Wong cuma doa lo tawasul. Wa inna ma juilang yang pesne den dadi aga wa ida asrota apa ne marrotan ambalan. Li duhuri sirol witriyah krono ambalan pertelane rahasiane wilangan ganjil. Li duhuri sirol witriyah krono pertelane rahasiane wilangan ganjil wa umil akhadiyah. Lan umumi perkara siji alamat haril fardiyah alamat haril fardiyah ing atase pertelane bangsa ijen kama kaya keterangan kilakang den ucapake fil qirtos ing dalam kitab al qirtos wa suwiralan den takoni sapa Imam Romli hal yukro wonoto den mekruhake apa ifradu salat ngijekake utawa dheweake lafaz shalawat ala nabi ing atase nabi an ali andoh saking lafat al ali ah. Kama kaya keterangan dakaro kang nutur ing mas sapa Syekh Khalid fi sarh taudih ing dalam sarah taudih amla uto ora yukro fa ajaba bi anahu fa ajaba mongko jawab sapa Imam Romli bi anahu kelawan ifrad iku la yukro ora den makruhake apa ifrad waqot soroha lan teman-teman jelasake bi kelawan ifrad sapa kasiruna wa pura-pura ngakeh walam aran ora ningali sapa ingsun dalika ing mengkono-mengkono ifrad fi sarahi ing dalam sarah kitab taudeh fatawi romli. Ini mungguh beliau lo ya, mungguh beliau, cuma kadang-kadang ulama itu yo enggak ada yang enggak. Ada cerita yang disampaikan anak putranya Kinur Muhammad Iskandar saat beliau itu di Tarim. Konon beliau itu tidur, saat tidur karena awal ke Yaman itu kan bahasa Arabnya kan enggak paham, enggak sama toh. Karena bahasa Arab Yaman itu kan kof tadi, kof gitu kan,
enggak sama, bingung akhirnya. Akhirnya karena penjelasan guru itu enggak patek paham, tidur-tiduran, wis ngantuk gitu. Akhirnya saat dipanggil, pas baca sholawat, ini enggak diteruskan. Enggak Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali dan seterusnya. Gurunya duka. Harus diteruskan. Jangan hanya Allahumma sholli ala Muhammad sholli wa ali kalau sholli ala Muhammad sholli seterusnya. Tapi ya, tadi bicaranya bukan bicara masalah wajib dan tidaknya, tapi adalah etikanya. Makanya ulama-ulama itu yang dibahas adalah etika. Nah, etikanya. Maka jangan disendirikan. Begitu kita menyebut Nabi Muhammad dan wa ala ali wa sahbihinya, itu diteruskan. Kalau kajian fikihnya ya seperti ini, antara makruh dan tidak, tapi yo al-adab yo seperti itu. Fa'idha atamu, itu yang menyampaikan beliau sendiri saat beberapa hari itu kumpul dengan Kianwar, Kiatok, dan keluarga Lirboyo di Hanujing dan itu. Fa'idha atamu mengkoing dalam nalikani wes nyempurna aki sopoh imam lan makmum. Yakulu ngucap sopoh imam, wayo imam wal hadir lan wong hakang hadir ma'ahu sertani imam. Allahumma sholli afdhalah sholli. Allahumma ya, baca bareng ya. Itu seperti yang di sini, yang seperti pada waktu ya siapa tahlil di musola kan. Allahumma sholli afdhalah sholati ala asati wahru qatib. Itu beliau masih baca. Tapi kalau kadang-kadang kalau kita undangan sendiri ini enggak dibaca, kan terlalu cepat. Terlalu cepat kalah. Memang apa ya, manusiawi kita itu kalau dikirnya agak panjang enggak mau. Biasa dikir atau ada undangan manakib ya, kok sampean ada temannya tetangganya maulid. Kok yang diundang itu tokoh manakib, sampean datangnya akhir. Pas dua ini baru datang. Oh, dia manakib. Manakib itu sejarah, Mas. Sejarahnya Syekh Qadir Jalani sampean sama dengan manakibnya Mbah Khalil. Cuma ditulis bahasa Arab. Bahwa diklur manakib tangsilur rahmah. Cuma ditulis bahasa Arab. Semisal manakibnya Kiai Mutasor ditulis bahasa Arab. Akhirnya muhibinnya terus enggak usah menyalahkan muhibin. Jadi tarik apa manakib Syekh Qadir Jalani. Ya namanya orang kan senang kalau nutur sejarah. Tapi orang yang enggak paham dianggap Quran. Amin amin amin. Makanya ada anekdot. Kalau sampean biar enggak diketahui tuan apa mertuanya yang belajar bahasa Arab pun atau kala maling nyangku maca Quran. Wah, atau kan cak Arab. Ternyata atau kan. Sama dengan orang Arab dianggap baca Quran semua padahal atau kan. Anta hindir amin. Allahumma dugusti Allah. Sholli kulo atur itu sholawat panjenengan. Allahumma sholli. Allahumma sholli. Afdhalah sholati kelawan le utama-utama ni sholawat ala asati makhlukati. Ing atase luwih bejo-bejone makhluk Tuhan. Rupane nurul huda cahaya kang den gawe pitutuh. Rupane sayidina Gusti kita rupane Muhammadin. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbilan sahabate Kanjeng Nabi wa sallim. Adada maklumatika kelawan wilangane perkara kang den pirsani Tuhan. Adada maklumatika kelawan wilangane perkara kang den pirsani Tuhan. Wa midada kalimatika lan akeh pira-pira pira-pira kalam Tuhan. Lan akeh pira-pira kalam Tuhan kulama zakaroka ing dalem semangsane eling ing Tuhan sapa azakirun. Pira-pira wong kang eling. Pira-pira wong kang eling. Wa ghafalan lali andikrika saking iling Tuhan sapa al-ghafirun pira-pira wong kang lali. Allahumma sholli afdhalash sholati kelawan luih utama-utamane sholawat
ala as'ati ngatasi luih bejo-bejo ni makhluk, ala as'ati makhluk ngatasi luih bejer-bejer ni makhluk siro. Rupani samsi duha Kanjeng Nabi kang den serupake serengenge ing dalem padane. Ngolati Kanjeng Nabi tok itu Masya Allah katanya. Rupane Sayyidina Gusti kita, rupane Muhammad, wala alilan ing atase keluargane Kanjeng Nabi, wasobilan sahabate Kanjeng Nabi. Wasalim adada maklumatika kelawan wilangane perkara kang den pirsani Tuhan. Adada maklumatika kelawan wilangan pira-pira perkara kang den pirsani Tuhan. Wa midada kalimatika lan ake pira-pira kalam Tuhan. Wa midada kalimatika lan ake pira-pira kalam Tuhan. Kulama dakoroka ing dalem semangsane iling ing Tuhan sapa ada kiruna pira-pira wong kang iling. Wa ghafala lan lali andikrika saking dikir panjenengan sapa al-ghafiluna pira-pira wong kang lali. Allahumma du Gusti Allah, sholli afdhala sholati kelawan luwih utama-utamane shalawat ala as'ati makhluqatika ing ngatasi luwih bejer-bejerne makhluk panjenengan. Rupane badruja Kanjeng Nabi kang den serupake kelawan bulan seperti bulan. Rupane Sayyidina, rupane Muhammad, wa ala alilan ing atase keluargane Kanjeng Nabi, wa sobi sahabat Kanjeng Nabi, wa salim adada maklumati kalan kelawan pira-pira maklumi panjenengan. Wa midada, ya, maknanya sama dengan ada maklumatika. Wa midada kalimatika sama dengan tadi. Kulama dakaroka sopo adakirun wa gofala antrika al-gofirun. Ini yang harus kita jelaskan Mas di dalam hari ini. Hukum orang haji di masyarakat itu sekarang sudah banyak orang itu enggak mau daftar haji, daftarnya umroh. Secara fikih ya harus daftar semua. Tapi ibu panjenengan, keluarga panjenengan yang sudah umroh kalau punya rezeki cepat disuruh daftar haji. Karena apa? Ini kewajiban. Jadi kewajiban itu adalah ya haji ya umroh. Ya, kewajiban kita adalah haji dan umroh. Itu bareng selama hidup. Ini kalau bisa ya daftar haji setelah umroh, daftar haji. Mungkin saja kan ini kan karena kerong atau dari nama habah dari Kanjeng Nabi akhirnya daftar umroh. Cuma kalau enggak daftar haji ya keliru. Karena orang enggak akan mungkin berangkat haji kalau enggak daftar haji. Ini adalah walil wasail qulab maqasid. Harus daftar ya. Lu ini 20 tahun. Sing penting daftar masalahnya apa apa urusan itu apa saya pun Gusti Allah. Ya, ini harus daftar. Jadi ini harus menyenangkan sampaikan di masyarakat luas. Setelah umroh harus daftar haji kalau punya uang. Iman. Jangan umroh tiap tahun tapi enggak daftar haji. Ya enggak haji-haji nanti. Ya. Ini. Yang seterusnya ada dawuh dari saya pernah membaca dari Abu Abdullah Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi. Beliau dawuh, salah satu asya azizah au madzumah. Ada tiga hal ini menjadi mulia atau justru tidak sama sekali. Contohnya adalah hasanul wajhi ma'asyana. Bagus wajahnya tapi enggak, harus dijaga. Yus, ganteng ya tersenyum. Jangan kok ganteng cemberut. Ladin ya tersenyum tapi jangan semua orang disenyumi. Nanti cemburu suaminya. Nah, ini orang tuh harus, apalagi kita itu jadi, maaf ya, jadi panutan, jadi tokoh. Ya, harus disapa. Cek kun ekala faedahnya beliin. Ketemu orang tokoh, amin, ngai-ngai. Kadin tuh mana pagi, panjangan sirah, itu mana pagi gimana, sirah asma. Lengki gimana beliin. Sapa lagi, ini harus. Jadi banyak di antara kita tuh menabi de orang cuma pas perlu to
mulok telok loe sapa. Jangan, harus kita itu betul-betul apa tolak wajhi, baik wajahnya. Ini makhluk ya, teman-teman yang beragama, teman-teman yang punya ilmu itu kadang-kadang wajahnya baik tapi bengis. Oleh kala perlodo, maka sering saya sampaikan kepada semua, menabi gilegi atau tonjuk di orang, HP-nya dikurangi. HP-nya dikurangi. Ya, harus betul-betul kita yang baik kepada orang lain. Ini akhir-akhir ini kan sudah mulai berkurang. Jadi interaksinya sudah mulai berkurang. Jadi ke orang tua, ke kakak, ke guru, kalau nil pun turun, kalau nggak turun jangan. Kecuali turun jauh atau mendadak. Kalau nggak mendadak nyabis ya, jangan messengeran kepada gurunya, kepada kiainya, jangan. Walaupun toh kita ibakon, kecuali turun harus, karena apa? Nggak mungkin kita tempuh. Ya. Yang kedua adalah dawuhnya beliau, wa husnul khuluq ma'adiyana. Husnul khuluq itu ya etika, tapi harus disambungkan dengan diana, dengan beragama. Jangan kok baik tok tapi enggak disambung dengan diana. Banyak teman-teman sedekah sampai anaknya enggak diberi apa-apa. Gitu. Ya petade kebi, mulutan semora bini kula seneng ora. Mulutan petade. Sampai anak-anak yang kirim, salah kia ya. Bangun masjid terus istrinya gak dinafkahi, ya keliru. Ngajar tok, istrinya gak diajak ngobrol, ya keliru. Jadi khusnul khuluq ma'adiyana. Jadi ini harus khusnul khuluq ma'adiyana. Ketetangganya apa ya, kesesepuan kelenona, sepedaan aglenona, minimal ngebel lah dan sebagainya. Aglino sepura nih berglino nih, kadang-kadang kita kan kata kita itu kadang-kadang amit ya, mecek genteng di atas tetangganya gile-gile amit glino terus mecek genteng sepura, takut ketap pesan dan lain sebagainya. Ini harus fa insya Allah mereka juga sadar. Jadi khusnul khuluq ma'adiyana wa khusnul akhok ma'al amanah. Ya sudah mulai kurang. Khusnul akhok, bagus kepada saudara tapi malah amanah. Jangan bagus tok gak amanah. Bagus tok gak amanah. Jadi bagaimana panjenengan jadi saudara yang baik? Nah, bahasanya teman-teman siapa itu yang buat video kecil-kecil siapa itu? Mun sogi ketela, mun marah dulu ketela itu siapa itu? Siapa itu? Murlekeh, ya murlekeh. Jadi, wah itu memang sesuai dengan al-muhasibi. Wa husnul akhok ma'al amanah. Ya kan? Kita itu, maaf, kadang-kadang husnul akhok tapi enggak amanah. Mentang-mentang punya saudaranya kabeh mutada. Ya. Maka sering saya sampaikan, saat panjenengan punya saudara di luar negeri, di Indonesia harus betul-betul ada yang menjaga, ada yang merawat. Zaman punya saudara lanjir ke Thailand apa-apa. Di Indonesia itu harus ada yang maaf, yang merawat atau yang ngatur. Kedepannya saudaranya pulang sudah punya rumah, sudah punya ini dan sebagainya. Kadang-kadang enggak habis tuh dimakan, beli HP seperti kacang. Seminggu gendai pula, seminggu gendai. Ada tepat kapal lalu mangkat, lober ke sini. Kata teman-teman yang biasa Al-Ajir, begitu naik pesawat pulang dari Al-Ajir, pulang dari bandara itu, imannya agak kurang mas. Karena apa? Kok lagu ngakan apa ya? Besar lah, lo ada pemasukan, sing beda, pengeluaran terus. Jadi kadang-kadang mereka ala kopi telau tahun, ini ngeromah duburan lo berbesar. Mangkat lagi otak mulai. Iki-iki harus jadi panjenengan sebagai saudara khusnul ikhok ma'al amanah. Jadi kalau bisa, kalau
saudara sampean sakit, sampean ikut sakit. Saudara sampean seneng, sampean ikut seneng. Maksudnya apa? Saat saudara sampean itu susah, jek sampean seneng. Wong saudaranya susah, susah kok justru beli mobil. Saudaranya susah, mondokan anak nggak bisa, tetap saudaranya nyerepe selo beli, aben bangun. Gitu. Tetretena memondok, memasuk kuliah nggak punya uang, anaknya nggak punya uang, justru bangun, justru beli mobil, beli kendaraan baru jalan. Jadi khusnul akhok adalah amanah. Ya, ini yang sudah ya cukup. Al-Fatihah. Assalamualaikum.